Salam geng, acuan kali ni kita ada phone terbaru dan terhebat daripada Aikula. Dekat sini macam korang nampak, kita ada Aiku 11. Kalau korang perasan, lately ni saya selalu jugalah teaser pasal phone ni, tapi just design je saya tunjuk, full spec saya tak share lagi. So inilah masanya, kita akan review device ni. Antara features yang menarik yang saya sangat excited nak try dekat phone ni, actually of course dekat chip dia tau. Yang mana kan, dia pakai chip terbaru daripada Qualcomm dan yang pertama lah dekat pasar Malaysia, kita ada Snapdragon 8 Gen 2. Selain tu kan, dia juga ada screen dengan teknologi terbaru, design iconic Aiku, professional camera dan banyak lagi tau. So, kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Macam korang nampak, sekarang kita akan buat unboxing dulu. Kita nak tengok kan apa je yang korang akan dapat dalam kotak tau. Saya perasan tekstur kotak dia ni kan, dia punya feel tu lebih kurang macam feel yang ada dekat body belakang device tu sendiri tau. Kalau korang tertanya kan, Aiku ni actually sub-brand kepada Vivo. Yang mana before ni kan, Aiku ni diorang buat untuk fokuskan kepada macam phone gaming, untuk gaming macam tu lah. Kalau korang perasan juga kan, rasanya macam agak lama juga saya tak unboxing, saya tak review brand daripada Aiku ni. Last time rasanya kan awal tahun 2021 tau. That time saya boleh import, tapi sekarang ni finally doa kita dah pun termakbul. Aiku dah pun rasmi dekat pasaran Malaysia lah, nanti bila release tu memang dah official. So sekarang ni jom kita unboxing dan tengok macam mana. Kalau korang tengok dekat bahagian hadapan dekat kotak ni, korang akan nampak ada tulisan Aiku, lepas tu ada BMW Motorsport Premium Partner. Yang mana this time untuk model ni, Aiku collab lagi dengan BMW. So korang akan nampak lah ada macam logo BMW dekat sini. Design dia memang sangat awesome lah, iconic diorang. So di bagian sisi lain korang akan nampak ada tulisan Aiku 11 dekat sini. Aiku 11 5G. Dekat sini clear. Dekat bahagian bawah ni korang akan nampak ada storage kita 16256GB. Manakala dekat bahagian belakang ni just ada lah spek highlight sikit. Alright, color legend dekat sini. So kita akan cuba buka. Kalau korang terbiasa dengan Aiku ni, kotak dia memang macam agak special. Dia tak macam straight biasa, tapi dia macam zigzag sikit dekat sini kalau korang perasan. So kita akan cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila korang buka dia macam ni tau. So korang terus akan nampak apa yang korang akan nampak dekat sini. Yes, korang akan nampak ada tulisan Aiku Motorsport, ada macam kereta BMW. So kita akan cuba buka dulu poster ni. Dekat sini pun sama belakang, korang akan nampak lah ada kereta dia tu kan. So kita tepi. Kalau korang perasan dekat sini, dia punya material di bahagian dalaman ni, kat bahagian sisi ni korang akan nampak macam ada carbon fiber sikit lah. Dekat sini just biasa. So inilah ni phone kita. Kita ada Aiku 11. Design ni memang sangat-sangat nice. Letak tepi dulu. Next dalam ni apa lagi korang akan dapat, kita akan cuba check sama-sama kan. So dekat sini kita juga dapat casing silikon. Tapi before ni saya perasan, untuk casing yang diorang bagi bila diorang collab dengan BMW ni akan ada macam tulisan BMW tau. This time sangat-sangat simple je, dah tak ada tulisan BMW ke apa, macam casing biasa. So kita letak tepi. Next dalam ni korang akan dapat manual macam biasa, quick start guide. Next kita juga akan dapat 120W adapter. Dan terakhir dekat sini kita juga akan dapat kabel pengejasan jenis USB A to USB C, tak silap. Okay, sorry, USB-C to USB-C. Dan korang juga akan dapat dekat sini, bermakna phone kita ni tak ada lubang audio jack tau. So kita akan cuba buka sikit dan tengok macam mana rupa dia. Korang pun rasanya dah terbiasalah dengan rupa ni, saya pun dah banyak kali dah teaser pasal phone ni. Dia punya design memang sangat-sangat cun, macam korang nampak sangat-sangat simple. Di bahagian sisi kanan korang akan nampak dekat sini clean dekat dia punya frame. Kalau korang tengok kat bahagian atas, kita akan check. Dekat sini saya perasan satu benda tau. Korang nampak tak lubang ni? Ni actually IR blaster tau. Dah lama kita tak nampak fungsi dekat phone-phone flagship. So dekat sini juga ada mic. Di bahagian sisi kiri korang akan nampak ada volume rocker up and down dan juga ada power button. Dan terakhir di bahagian bawah ni korang akan nampak ada salah satu lubang speaker yang mana dia support stereo speaker. Dekat sini ada lubang pengecasan dan juga ada SIM tray. So sekarang jom kita beralih kepada rekaan. Design dia dekat sini untuk Aiku 11 ni bagi saya memang simple, nampak minimal, still kekalkan rekaan ikonik Aiku. Feel pegang dekat sini memang sedap, memang sangat premium, nampak mahal. Material body dia ni daripada gabungan fiberglass dan juga silicone leather untuk nampak lebih elegance.
Okey, dekat modul kamera ni memang agak besar, tapi yang bagusnya dia punya bump tu memang sangat-sangat minimal, tak tebal sangat. One more thing, satu lagi yang saya perasan, tulisan ultra sensing dekat bahagian modul kamera ni bila korang pegang tu dia ada feel macam lain sikit sebab tulisan ni dia orang terus okey dekat bahagian metal ni tau. Dekat bahagian kanan body ni korang akan nampak lah ada pattern iconic BMW three color stripe untuk menandakan collaboration aku dengan BMW. Kalau korang ni beamers, rasanya phone ni memang sangat sesuai untuk korang. Material yang diorang letak dekat bahagian three colors ni pun memang premium lah yang biasanya ada dekat jam-jam mahal. By the way, untuk warna, hanya satu model ni saja yang masuk dekat pasaran Malaysia buat masa ni. Sepanjang saya guna phone ni, quality screen dia memang sangat-sangat cantik tau. Dia pakai teknologi terbaru E6 AMOLED dengan resolution Quad HD Plus ataupun 2K. Warna memang vibrant, memang sangat sharp, colourful. Sangat sedap lah untuk multimedia usage ataupun gaming. Dia juga support 144Hz refresh rate dengan teknologi LTPO generasi ketiga yang lebih jimat kuasa, efisien dan menawarkan variable refresh rate on demand tau. Screen dia pula jenis flat, minimal bezel dengan kecerahan max boleh capai 1800 nits, cukup terang untuk penggunaan outdoor. User experience ataupun dia punya OS dekat iQOO 11 ni, dia run Funtouch OS macam ada dekat phone Vivo based on Android 13. Kalau korang perasan, ada juga phone iQOO yang pakai Origin OS, tapi Origin OS tu hanya phone iQOO yang ada dekat pasaran China saja. Untuk yang luar daripada China ataupun yang global, dia akan pakai Funtouch OS tau. Yes, phone ni ada bloatware and banyak benda yang korang boleh customize dekat setting. Dia juga ada color mode dengan beberapa preset untuk display. Animation ni pun boleh adjust macam-macam, daripada touch animation sampailah animation bila korang cocok USB. Dia juga ada gaming mode, banyak juga function dia. Dia ada export mode, 4D vibration, frame rate parity. Kalau in-game pun ada features extra, boleh aktifkan monster mode, boleh adjust control sensi, ada in-display 3D touch untuk extra button. Just kekurangan dekat game ni kan, gaming mode ni, dia tak ada FPS counter lah, memang bagi saya agak penting jugalah untuk gaming monitor. Overall OS dia memang fun dan freedom lah, korang boleh control apa yang korang nak. Dari segi software update ni, saya tak sure berapa lama untuk model ni, tapi biasanya Vivo ni kan dia akan provide 3 tahun OS update lah untuk selected model. Macam mana pula dari segi performance, antara features yang saya sendiri tak sabar nak try dekat phone ni. Okay, first kali kita tengok spek dulu. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 lah dengan binaan 4nm by TSMC, 10 peningkatan CPU dan juga 20% peningkatan GPU berbanding previous model. 16GB RAM LPDDR5X, 33% lebih pantas daripada previous gen, plus support 8GB extended RAM. 256GB untuk internal, dia pakai UFS 4.0 yang mana 60% peningkatan write speed, 80% increase read speed tau. Ada juga lapisan vapor chamber cooling system dengan pemakan VC area yang lebih besar. Tambahan phone ni juga, dia ada dedicated V2 chip untuk kamera dan juga experience gaming yang lebih superb. Dapat tingkatkan performance display, lebih smooth, frame rate lebih stabil dan lebih jimat tenaga. So kalau kita translatekan spek yang ditawarkan dekat phone ni, hasil dia seriously memang sangat-sangat kena dengan tagline Monster Inside tu tau. Phone ni, dia tak overheat tau, even saya main heavy game. Performance memang sangat-sangat smooth, baik untuk touch siaran ataupun gaming. Kalau compare dengan waktu pertama kali Snapdragon 8 Januari release, memang jauh beza. Banyak benda yang chip ni dah pun improve. Untuk tengoklah bacaan suhu overheat ke tidak, macam biasalah Genshin salah satu game yang sangat sesuai untuk kita try. Saya set grafik rata kanan plus enablekan 60fps. Even 1 jam gameplay, suhu dia masih maintain 42 darjah Celsius dengan bacaan frame rate yang stabil atas 50. Bateri just drop lebih kurang dalam 26%. Sangat jauh beza kalau saya comparekan dengan Snapdragon 8 Gen 1 before ni, suhu boleh cecah sampai 45 ke atas, frame rate maintain bawah 40 je dan tak dapat maintain 60fps. Game lain macam PUBG, Apex Legend, banyak kali juga saya test tau sebab saya macam tak percaya tau. Even 1 jam gameplay dengan setting rata kanan, suhu maintain bawah 40 darjah Celsius sahaja. Phone ni dia support triple camera setup dekat bahagian belakang dan single camera di bahagian hadapan. Kamera utama sebesar 50MP, support juga OIS, ada 8MP untuk ultra wide angle dan juga 13MP untuk telephoto lens. Untuk kamera selfie, just satu je kat depan kat tengah, 16MP. Dalam aplikasi kamera dia ni pun boleh kata ada banyak mode yang tersedia. UI dia bagi saya memang friendly user. Dekat sini korang akan nampak lah, ada mode sport. Lepas tu kalau korang masuk dekat bahagian mode ni, ada super moon, ada dual view. Kalau nak lebih banyak yang korang boleh adjust tu, masuk dekat dalam mode pro. Untuk video, rakaman video ni korang boleh dapatkan 8K30, 4K60 dan juga 1080p 60. Untuk dia punya rakaman video hadapan, boleh support sampai 1080p
30fps sahaja. Tapi kalau korang pergi dekat bahagian More, korang pergi dekat bahagian Pro, korang masuk rekaman video, dekat sini saya perasan rakaman video paling tinggi boleh dapat macam biasa 8K juga 60fps, 8K 30fps. Tapi kalau korang pergi dekat 1080p, max boleh dapat demi frame rate tu sampai 240fps, which is memang sangat nice lah dekat sini. Untuk hasil rakaman, korang boleh nilaikan sendiri. Kalau korang ni kan pentingkan bateri, korang nak bateri besar, rasanya korang tak perlu risau tau. IQOO 11 ni ada 5000mAh bateri dengan sokongan flash charge 120W. Untuk full chargekan phone ni ambil masa lebih kurang dalam 25 minit macam tu lah. Okay, apa yang best, saya sukalah ketahanan bateri dia, bagi saya memang awesome tau. Saya onkan refresh rate dengan resolution screen yang paling tinggi plus brightness 50%. Screen on time saya dapat lebih kurang cecah 9 jam untuk pemakaian seharian tanpa gaming, just guna untuk social media, maps dan juga live movie YouTube macam tu. Kalau korang gaming, campur-campur gaming, dapatlah dalam 4 jam lebih. Last but not least, features terakhir yang kita akan check dekat sini, speaker. Yang mana macam korang tahu, dia support serial speaker. So kita akan setkan volume yang lebih tinggi, yang paling tinggi. So korang boleh dengar bunyi dia. Bunyi dia memang bagi saya sangat sedap. So, apa komen korang? Okay tak okay? Nice tak nice? Best tak best IQOO 11 ni? Sebelum terlupa, kalau korang tanya pasal harga, agaknya berapa harga jualan dia? Untuk official price IQOO 11 ni RM3499, tapi korang boleh dapat lebih murah kalau korang beli pada tarikh yang tertera ni. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di acara-acara seterusnya. Assalamualaikum.